Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas 2019 dilaksanakan di Kota Bandung Rabu pagi. Dalam puncak peringatan Harkonas tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan sebagai Pemda terbaik peduli perlindungan konsumen. Sedangkan penghargaan kedua diraih Papua Barat, ketiga Aceh, keempat Sulawesi Tenggara, dan kelima Sulawesi Selatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun merasa bangga dengan raihan tersebut. Pihaknya pun akan terus memperbaiki proses pengaduan, terutama dari konsumen korban pinjaman online. Bahkan menurutnya, 25% pengaduan yang datang ke dirinya menyangkut fintech atau pinjaman online. Pihaknya pun berharap OJK dan Kementerian Perdagangan bisa memberikan solusi. Tuh, liput dulu Jawa Barat menjadi provinsi terbaik di Indonesia dari 30-an sekian provinsi yang paling terbaik dalam peduli konsumen. Yang baru kali ini Pak atau sebelumnya? Saya nggak hafal. Tahun kemarin udah, Pak. Ya, tapi intinya berarti pemerintah Jawa Barat karena tahu perdagangan di wilayah yang penduduknya hampir 50 juta ini tiap hari bergerak cepat, ekonomi 5,6%, e-commerce-nya naik ya berlipat-lipat, maka saya merasa bangga dengan pencapaian ini. Diambil sampelnya kan tadi saya beli online, ternyata apa yang ditampilkan dengan yang diterima beda. Nah, proses pengaduannya terus kita perbaiki sampai suatu hari nanti kayak negara maju, orang mudah untuk mengingatkan si produsen jangan asal kan kira begitu. Menurut gubernur, sebagai hadiah terbaiknya Provinsi Jawa Barat dalam hal perlindungan konsumen, puncak peringatan Harkonas dilaksanakan di Kota Bandung. Harkonas ini pun memberikan sumbangan ekonomi ke Jawa Barat karena banyaknya bupati dan wali kota yang datang. Budi Hartati, Bandung TV.